sungai sebelah jembatan yang dibongkar yang kondisi sungainya sebetulnya tidak berair. Namun setelah menyeberang sungai dengan kelebaran kurang lebih 5 meter tersebut sampai di atas sungai, sebetulnya sudah disiapkan kendaraan ambulans dari Puskesmas Silo 2 untuk estafet membawa ke Puskesmas Silo 2. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan perawatan penanganan medis di Puskesmas Silo 2, tim muda tersebut melahirkan bayi perempuan dalam keadaan normal, sehat dan selamat baik ibu dan anaknya.